Mantap benar. Anak kecil. Sapu-sapu ya. Kan Mas. Angkatin. Oh gede bro. Eh mantap bro. Makanya dalam banget bro. Awas ada pancing itunya. Makannya dalam bro. Secuil. Untung gak terlepas. Hasil lumayan. Malam hari sepertinya sudah sore, saya akan selesaikan saja mancing ini. Oke teman-teman semua, hari ini saya akan membuat umpan dadakan ya. Pertama-tama yang akan kita siapkan yaitu pelet yang akan kita seduh dengan air panas. Oke, kita masukkan air panas ya, cukupnya saja. Iya, yang penting dia nanti kita rendam kurang lebih sekitar 3-5 menit. Kurang sepertinya airnya. Iya, kita masukkan lagi airnya. Ya, cukup. Kita tunggu 2-5 menit. Oke teman-teman, sambil menunggu sampai ini lunak ya, kita akan telurnya akan kita campur. Ini kita ambil kuningnya saja ya teman-teman. Kita ambil kuningnya saja, putihnya kita buang. Oke, kita masukkan kuning telurnya. Setelah itu, ini sepertinya sudah mulai lunak ya teman-teman. Ini sudah 3 menit. Lalu kita aduk kuningnya saja. Kuning telurnya saja. Aduk hingga rata. Teman, setelah lunak seperti ini, lalu kita masukkan sedikit Treiko ya.
Teko ini bumbu penyedap, tapi ini bagus sekali untuk merangsang ikan untuk lebih cepat, karena ini harum baunya ini Royco. Tapi jangan banyak-banyak ya, secukupnya saja teman-teman. Lalu kita aduk-aduk hingga benar-benar rata. Masih keras. Ya. Lalu kita aduk terus hingga rata. Oke teman-teman semua, ini ada namanya bubuk panir ya. Ini tepung roti ya, tepung roti betul. Ini nanti akan kita jadikan campurannya. Ini bisa dipakai sebagai pengganti kinoi. Ya, secukupnya saja. Oke. Lalu kita aduk-aduk hingga rata. Jadi tepung panir ini bisa menyerap air. Jika kurang kita tambahkan kembali agar dia sedikit mengeras. Nah ini sepertinya sudah mulai mengeras. Nah tepung panir ini menyerap air ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang ingin mancing ikan ya, terutama ikan mas ya, teman-teman bisa dengan cara seperti ini. Ini bagus sekali untuk umpan dadakan seandainya teman-teman ingin mancing. Oke, kita lihat. Coba lihat, bagusnya udah. Guys, ini cakep sekali ya. Seperti ini teman-teman. Oke. Nanti akan kita bawa ke empang pemancingan. Oke, salam mancing mania.